Soalnya nggak menang nggak selesai anjing recordnya, harus menang, bodo amat tau, meskipun itu sampai kontol. aku heal please, kok gak ada yang mau ngeheal aku bro, heal bro, canco. Gak di heal loh, asu anjing. Oke, dibangkitkan malan. Alright, welcome back again with me, Dextra Vegas. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan mainin game, ya, mainin game FPS lah ya. Gak mainin Genshin Impact atau apa Tower of Fantasy, game anime, bosen anjing. Jadi di video kali ini aku bakalan mainin game FPS, yaitu adalah game Overwatch. Tapi Overwatch ini dulunya ini namanya Overwatch biasa gitu, gak ada Overwatch 2. Aku juga gak tahu kenapa kok sekarang jadi Overwatch 2 gitu. Mungkin di remake lah ya, lebih gampangnya gitu. Oke, tanpa perlu banyak bacot, langsung aja kita mainin gamenya lah ya. Let's go. Oke, jadi aku bakal pakai hero si Tracer lah ya. Soalnya ini Tracer ini bisa dibilang ini hero sumpah anjir banget. Jadi kalau kalian nggak tahu lah ya, Overwatch itu game apa. Jadi ini game, itu tuh game kayak FPS. Bisa dibilang ini game itu campuran antara game Valorant dengan MOBA, tapi dijadikan satu. Soalnya game ini tuh ada apa namanya, ada tankernya, ada DPS-nya, dan juga ada healernya, supportnya. Kalian bisa lihat yang namanya pungping itu sebagai support lah ya. Jadi game ini tuh bisa dibilang FPS tapi versi MOBA-nya. Dan game ini juga apa namanya, ada skill-skillnya kayak Valorant. Skill-skillnya bisa kalian lihat di pojok kanan, di sebelahnya peluru, itu skill-skillnya. Bagi kalian nggak tahu, Tracer ya. Tracer ini skillnya ini bisa dibilang mirip kayak Jet, yang ngedes sat-set gitu, sat-set gitu lah ya, kayak si apa namanya, si Jet. Setelah itu, aduh anjing, setelah itu dia punya ultimate, punya skill 2-nya itu bisa dibilang dia itu apa namanya, memutarbalikan waktu. Kalau kalian nggak tahu ya, memutarbalikan waktu itu maksudnya dia itu bisa dibilang mirip kayak Echo di League of Legends. Kalau kalian nggak tahu, bentar bro, anjing, aduh bangsat, mati asuh. Jadi skill yang E-nya ini punya dia nih, si Tracer ini, dia tuh bisa memutarbalikkan waktu kayak si Echo di League of Legends. Lebih tepatnya kalau kalian nggak tahu Echo, kalian tahu hero Lilia yang ada di ML, ya ultimate-nya Lilia, ya seperti itulah ya. Lebih tepatnya kalau kalian tidak tahu. Game ini sebenarnya seru sumpah. Tapi ya apa namanya, wanying, bangsat. Game ini sebenarnya seru, cuma yang nggak seru itu polonya anjing, nggak jelas bangsat. Aku sudah beberapa kali mainin ini game, udah berapa ya, mungkin aduh, mungkin ada 2-3 gamean mungkin. Oh enggak, 2-3 gamean, udah lebih malan. Udah lebih aku mainin game ini, dan anjing kok rame bangsat, sumpah. Udah beberapa kali mainin ini game, ya iya, ketemu bolonya cuacat semua anjing, sumpah. Jadi, ya, oke-okean. Ini, oh dia keluar. Wah, asik mati. Oke. Si Tracer ini bisa dibilang dia itu cepat sekali teman-teman, kayak apa namanya, ngebling-ngeblingnya itu cepat. Kayak misalkan kalau kalian ya ingin mainin, bingung ingin pakai hero apa, mending kalau kalian punya speed atau tangan yang lebih cepat, pakai aja si Tracer ini teman-teman. Kalau kalian masih bingung ya, soalnya si Tracer ini enak banget sumpah. Tuh. Bangsat. Si Tracer ini enak banget buat kalian yang ingin maju mundur cantik lah ya. Apalagi si Tracer ini bisa memutarbalikkan fakta di ultimate-nya. Memutarbalikkan fakta, what the fuck man. Memutarbalikkan waktu anjing. Weh, bro. By the way, kalau kalian tidak tahu ya, perbedaan di Overwatch sama Valorant itu terletak di skillnya.
skillnya si Overwatch itu bisa di spam anjing. Beda kayak si siapa namanya Valorant. Kalau Valorant itu kan skillnya kan nggak bisa di spam gitu. Jadi kalian harus beli pakai uang gitu ya kan. Nah kalau Overwatch ini kalian bisa nge-spam skillnya gitu. Skillnya itu bisa kalian spam sendiri gitu. Kalau di Overwatch, tapi skillnya itu meskipun bisa di spam, dia tuh memiliki delay. Kayak apa ya? Ya delay, kayak waktunya tuh lama. Meskipun skillnya bisa di spam. Anjing itu apa bangsat? Bentar, aku nyari darah dulu teman-teman. Di mana darahnya, bro? Gak ada darah bangsat, anjing. Wih, set, goblok. Aku muter-muter gak jelas ngapain sih babi. Oke. Let's go. Teman-temanku ini, aduh, anjing. DPS-nya 2, healer-nya 2, bangsat. Bayangkan ku beli Oreo gitu. Tidak ada damage, bro. Healer-nya 1 aja, bro. Jangan 2, tapi terserah lah. Pokoknya gak nge-fit gitu, anjing. Bo, rame banget. Rame. Healer. Anjing, healer 2 tapi useless banget. Beh, apa tuh? Kok tiba-tiba ada itu anjing nongol? Healernya mana sih? Healer. Heal aku dong. Nah, sip gitu loh. Beh, ada naga. Ada ultimate. Ultimate-nya si Genji anjing ngeri sumpah. Itu kalau kena aku bisa langsung mati ngentot. Aku belum bilang ke kalian ya ultimate-nya. Ultimate-nya si siapa namanya nih? Ultimate anjing bangsat. Ultimate-nya si Tracer itu dia tuh kayak apa ya? Dia tuh ngelempar bom tempel gitu. Kayak ngelempar bom. Jadi kalau musuh yang kena itu langsung mati. Ya tergantung sih. Kalau misalkan dia deket banget sama bomnya sama apa namanya? Skill ultimate-nya si Tracer, ultimate-nya tuh yang kini, yang di tengah nih, yang apa namanya nomor 12, itu ultimate-nya si Tracer. Jadi dia tuh ngelempar bom. Jadi kalau musuh yang kena bomnya, kalau misalkan dia deket sama bomnya si Tracer, itu langsung auto mati anjing, sumpah. Kayak sakit gitu loh, emang serangannya. Anjing si babi di atas ya. Nah, gitu loh. Mati satu. Kisip. Weh, kok ngerombol. Bangsat. Aku bingung anjing. Aku bingung bangsat. Rame, rusuh ya. Game ini, sumpah. Kayak apa ya? Kalau misalkan dibandingkan sama Overwatch, sama Valorant, game ini tuh kayak nggak bisa rip aim gitu. Kayak iya bisa sih rip aim, cuma kan kalau Valorant kan dia kan harus ndodok gitu, harus apa nama apa lengaran itu kayak kayak ndodok gitulah. Kayak dia tuh memang harus ndodok, gampangannya kayak bot gitu. Jadi kayak menurutku itu kalau Valorant itu kita main game itu kayak kita tuh dilatih cara menjadi bot yang baik dan benar gitu anjing. Weh. Kok rusuh bangsat. Ini Genji Bangbi sumpah. Nah mati satu kan. Anjing rame bangsat. Ultimate kok abis ini jadi. Abis ini jalan. Kalau udah jalan aku maju anjing sumpah. Oke sip. Sekarang maju. Ya, nggak ada yang kena babi. Oke lah, no problem lah. Yang penting aku sudah mengeluarkan ultimate. Demi teman-temanku yang tercinta. Tapi kok masih tetap rusuh, babang bangsat. Weh, healer. Darahku anjing.
Wah, musuhnya mati. Oh, ini nih, Genji nih, Genji. Si Genji atau Parao ya, lupa aku anjing. Kayaknya Parao sih. Aduh, nggak bisa terbang. Kupikir bisa terbang. Woi, tolong. Apaan tuh? Healer, please, heal me. Nah, sip, pinter. Di sini juga ada heal. Oke, sip, mantap. Musuhnya mana sih? Oh, ini lo di atas anjing. Beuh, rame. Aduh. Kontol. Asu, rusuh banget loh. Bingung aku, bangsat. Anjing, mati 6 doh aku. Ngontil. Woh, kok tiba-tiba disambut. Heal aku. Oh bangsat. Weh, itu meledak anjing. Aku harus menghindari apa namanya gitu-gituan. Karena itu bisa meledak. Ini tank harus dimusnahkan. Anjing. What the fuck, man? Kok sakit asu? Kalah dong. Ini champion apa bangsat? Anjing MVP-nya Pranky bangsat. MVP-nya Pranky. Tetap pakai Tracer. Pokoknya kau harus menang pakai si cepat ini ya. Kalau tetap kalah, ya lagi. Pokoknya sampai menang gitu anjing. Ini bisa nggak tak speed? Nggak bisa tak speed loh. Tapi dibukul bisa bro. Oh ini ada nganu keranjangnya. Yeah, nggak bisa. Sudah amat. Lanjut. Oke, di sini healernya ada 2, tank 1, DPS 2. Mantap bro. Tiba-tiba kita disambut hangat sama begituan ya. Dan darahku tinggal sedikit anjing, what the fuck man. Langsung mati. Langsung mati bro. Langsung mati lagi. What the fuck. Ntar guys, aku mode serius dulu guys. Temanku kemana semua sih anjing, kok nggak ada temanku, kok pada hilang semua gitu loh su. Nggak mati, ku tempelin bom nggak mati, tebel banget darahnya su. Ngurangnya setengah tok. Kupikir bakal mati anjing. Ternyata darahnya 700. Cok. Oke. Kayaknya kita comeback agak susah nih. Kayaknya. Soalnya kita punya temen masih di belakang sana. Oke.
Oke. Oke, mundur. Hilaku, tolong. Tolong, hilaku. Tolong, hilaku, tolong. Sip. Ini anjing ada lubang besar bangsat. Aku harus hati-hati ngentot. Deh, mati anjing. Kiwas aku. Marah nih. Shit. Pantu, bro. Ini ada yang pakai basoka dari atas. One, zero. Oke. Bisakah aku menang gitu? Seharusnya bisa sih menang. Seharusnya, bro. Aku persetan anjing. By the way, ini ada suara masjid. Aku nggak tahu bakal bocor apa nggak di... apa namanya? Suara di sini. Semoga saja tidak bocor ya. Soalnya nggak menang. Gak menang gak selesai anjing recordnya. Harus menang. Bodo amat tau. Meskipun itu sampai kontol. Pokoknya gak menang gak selesai record. Mana cok capture yang cok? Janji. Reaper bangsat. Oh, di sana lo capturing-nya anjing. Bo 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 bo. Oke, mati. Wes, sip. Oke, sip. Ntar aku kembali penuh. Enaknya ini tuh dia tuh bisa memutarbalikkan fakta. Kalau darah kalian tinggal sedikit, kalian tinggal aja tekan E gitu. Otomatis darah itu langsung penuh gitu. Dan itu adalah salah satu contoh yang sangat berbahaya. Aku heal anjing, aku heal please. Aku heal please, aku heal. Kok gak ada yang mau ngeheal aku bro? Bro, heal, bro, canco. Tadi heal loh, nasu anjir. Oke, dibangkitkan malan. Tapi aku bisa putar balik bro, santuy. Cok, sakit cok, sumpah cok. Sakit cok, sniper cok. Oke sip, mantap bro. Mana tadi? Kesini ya? Oh ini. Yeay, menang. Cok, akhirnya scan lama, cok. Oke guys, sudah selesai ya. Akhirnya menang, bangsat. Sekian lama, asuh. Hai guys, mungkin videonya sampai di sini.
aku bakalan akhirin. Jangan lupa untuk kalian subscribe YouTube aku, aktifkan lonceng notifikasi, dan juga like video ini jika kalian suka. Aku bakalan mainin game selanjutnya kalau misalkan nggak apa kok main. Aku bakal mainin game ini kalau misalkan kalian memang suka. Nggak sih, kalau misalkan views-nya banyak sama like-nya banyak, aku bakal mainin ini game. Dan mungkin next besoknya mungkin aku bakalan mainin, nggak besoknya, maksudnya next video aku bakalan ngelanjutin apa namanya, Tower of Fantasy lah ya, ke part 2-nya. Oke, terima kasih telah menonton, and I see you guys in the next video.